arah utara. Sebentar itu, aliran trafik melalui jalan Kuala Krai ke Gumusang, Kelantan dan Gumusang ke Kuala Lipis, Pahang masih lagi terkawal. Tidak mahu menempuh kesesakan dalam tempoh yang panjang seperti tahun sebelumnya menyebabkan kebanyakan perantau merancang perjalanan pulang ke ibu kota. Walaupun cuti berbaki sehari lagi, namun kebanyakan pengguna jalan raya merancang perjalanan awal untuk mengelakkan kesesakan dan keletihan. Tinjauan di Hentian Gumusang mendapati pengguna jalan raya juga memilih waktu sesuai untuk pulang ke destinasi pilihan bagi mengelak kesesakan. Mereka juga turut merujuk aplikasi Waze dan mengikuti jalan alternatif yang disarankan pihak berwajib.